Dog Lovers Indonesia, kembali di channel Bobby Santok Seksi Dunia Anjing kita. Gua pengen ngajak kalian grebek kennel terbesar di Asia Tenggara, kennel anjing ras terbesar di Asia Tenggara, mungkin di dunia juga ya, yang punya puluhan, hampir 100 ekor anjing Akita, American Akita. Ya, tapi tempatnya tersembunyi di sebuah desa di Cisarua. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Jadi ini di Villa Top View. Villa Top View ini kalian bisa sewa villa juga sambil bawa anjing ya, karena di sini villanya dog friendly. Lalu mereka juga ada kennel ya. Aduh, nyangkut bentar. Ya, ini pintu masuk ya. Ini di sini biasa kita lepas anjing di sini, mereka lepas anjing di sini, ada tempat umbaran. Ini kandang umbarannya seperti ini. Tapi kondisinya lagi basah dan tanah ya. Ini luas banget ya, tempatnya enak banget ya. Ini kalau musim hujan ya sejuk-sejuk, bukan sejuk lagi, ini dingin 18 derajat kurang lebih. Itu ada gazebo-nya, ini tempat anjing main. Jadi kalian kalau misalnya punya anjing, bawa ke sini bisa sambil lepasin anjing ya, umbar anjing, main sesuka hati mereka. Jadi mereka happy-happy main bola ya. Jalanan juga ada nanjak, jadi buat ngelatih anjing kalian supaya anjing kalian bisa punya otot yang bagus ya, karena umbarannya juga besar sekali tuh, lihat tuh ya. Ini villanya, contoh salah satu villanya seperti ini. Ini udah mulai kabut turun, jadi rada-rada butek ya, bukan kamera gue yang jelek ya, jadi ini butek karena ada kabut. Nah, wih, kabutnya udah mulai tebel. Nah, ini jalan setapak untuk bawa mobil ke atas ya, kandang anjing di bawah, nanti kita ke kandang anjing ya. Gila, suasananya enak banget ini. Jadi kalian kalau pengen ke puncak, ini Villa Top View ini salah satu alternatif ya, karena bisa bawa anjing kesayangan kalian main di sini, mau besar mau kecil boleh. Kita lihat dari atas tuh. Oh, itu kandang-kandangnya tuh. Ini kandang-kandang khusus anjing pribadi mereka ya. Jadi anjing kalian nggak boleh taruh di situ. Ya, tuh lihat kabutnya. Wih, kabutnya turun, pas banget lah ya kabut. Ya kalau hujan gini sih nggak bisa lepas anjing, kecuali kalian mau basah-basahan anjingnya. Ya, itu sampai atas ada villa, villa yang disewain. Wakatul ya. Nah, di sini ada playground untuk anak-anak. Ya, ada gazebo tuh. Jadi bisa buat santai sambil menikmati udara dingin pegunungan. Gila, gue ngomong sampai bergetar, dingin coy. Ya, ada kolam renang. Siapa yang berani renang kondisi dingin begini? Ini enak banget buat kalian para pelari untuk merefreshing otot-otot setelah lari maraton. Nah, ini salah satu contoh-contoh villanya ya.
Oh, villanya. Ya, bisa masuk anjing. Bisa taruh di dalam. Nah, informasinya sih ada beberapa villa yang sedang dibangun dengan private pool. Ya, seperti ini kondisinya. Oh. Asik banget kan. Ini juga villa lama. Ini lagi dibangun private poolnya tuh. Belum jadi sekarang. Nah, ini pintu masuk villanya. Banyak banget villanya. Ada beberapa belas satu villa ini untuk bisa satu keluarga. Ya, ini jalanan menuju ke bawah tempat tadi gua nanjak tadi ya. Nah, ini yang udah mulai private-private villa kayak seperti ini. Ada pintu masuk sendiri tuh. Ini pintu masuknya, kita intip. Tuh. Ini jadi ada taman, ada gazebo sendiri ya. Luas banget, enak banget, nyaman banget. Oke, sekarang kita menuju ke kandang. Kita pengen lihat kondisi kandangnya seperti apa ya. Oke, kita mulai masuk. Ya, jadi ini kita gerebek tanpa ditemani manajer kennel, pemilik kennel, biar kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Ini karena hujan mereka belum ada aktivitas grooming-grooming ya. Biasa dijemur di sini nih, ini tempat jemur, kandang jemur. Nah, gua zoom, wide zoom, ya. Ini apa meja grooming? Oh, masih tomat jagoan mereka. Piaga-piaga penghargaan. Piala-piala ini ada treadmill juga buat latihan lari. Ini ada buat jemur. Ya. Jadi ini pukul sekitar pukul 10 nih, ini piala-pialanya. Pukul 10 pagi karena hujan jadi mereka tidak ada aktivitas. Oh, tuh ada anjing di dalam. Anakan. Jadi kondisi anjing-anjingnya lagi di dalam kandang indoor ya. Biasa dikeluarin. Oh, banyak. Thank you.
Oke, jadi sekian kita gerbek-gerbek tentang kennel House JHL spesialis American Akita. Ya, berikutnya nanti kita akan melihat juga materi-materinya, anakan-anakan yang mereka tahan untuk piara atau mereka akan jual. Ya, oke. Okay. Jangan lupa di komen, share, like dan subscribe ya. Di share ya buat teman-teman ya. Thank you. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City.